Yeay, selamat berhari Minggu. Semalam kota Pariaman dan sekitarnya diguyur hujan sampai menjelang pagi. Dan inilah suasana yang cerah pada pagi hari Minggu, pekan awal di bulan Maret 2021. Sahabat YouTube dan dosa-dosana, pagi ini saya berada di tempat pelelangan ikan Karanawa, arah selatan dari pusat kota Pariaman. Biasanya pada hari Minggu ini cukup ramai di sini antara para pedagang ikan dan pemilik rumah makan, ibu-ibu, sekedar lihat-lihat, tapi sekarang inilah. Biasanya para ibu-ibu rumah tangga yang bersenam, berolahraga di sekitar kawasan objek wisata, Pantai Kata, Pantai Cermin, Taman Anas Malik, dan Pantai Gandoriah, biasanya yang ingin cari ikan datang ke sini. Namun pagi ini tampaknya aktivitas di sini jauh turun dari dibandingkan hari biasa. Jadi tidak terlihat banyak ibu-ibu rumah tangga, pemilik-pemilik rumah makan, ataupun para pedagang keliling yang biasanya mengambil pasokan ikan dari tempat pelelangan ikan Karanawa ini. Namun masih di sana sini masih terlihat sejumlah pedagang, baik pedagang pemasok ataupun pedagang keliling, masih ada terlihat kegiatan transaksi walaupun tidak ramai pada hari Minggu ini. Para sahabat YouTube dan dosa-dosana, TPI Karanawa ini merupakan sentral atau pusat dari keluar masuk ikan laut yang ada di kota Pariaman. Bagi banyak pedagang yang ada di TPI ini, pasokan ikan lokal dari Bagan, dari Payang, dari bidu-bidu bercadik, termasuk yang berada di sekitar kota Pariaman, itu sangat menentukan sekali kehidupan dan gerak denyut dari transaksi yang ada di TPI ini. Tapi sayang pada saat ini lagi tidak musim dan hasil tangkap belum. Alhamdulillah saya sarapan di sini dengan ketan goreng di warung yang berdampingan dengan tempat utama pelelangan ikan Karanawa. Sahabat YouTube dan dosa-dosana, saya sudah berada di TPI ini sejak dari pukul 8 pagi tadi. Dan memang denyutnya sepi. Kalau ikan lagi banjir ya, dan cukup banyak pasokan yang ada di TPI Karanawa ini, salah satunya aktivitas mesin pemecah es itu hampir tidak pernah bisa berhenti ya, dan petugasnya tidak bisa istirahat karena order terus berdatangan. Biasanya para sahabat YouTube dan dosa-dosana, kalau lagi ramai ya, itu suasananya riuh rendah di sini antara sorak-sorai para pedagang dan juga percakapan-percakapan dari para pembeli yang datang ke TPI Karanawa ini. Tapi ini sepi. TPI Karanawa ini adalah salah satu titik lokasi yang pada setiap pagi, kalau lagi musim ikan ya para sahabat YouTube dan dosa-dosana, selalu ramai.
dan ini adalah salah satu titik kehidupan yang ada di Pariaman dalam keseharian sebuah kota yang ada di pesisir pantai barat Pulau Sumatera. Para sahabat YouTube dan dusan-dusana, cuaca sangat terang, cerah, kehidupan terus berjalan. Oke, sahabat YouTube dan dusan-dusana, inilah sebuah review pagi pada hari Minggu awal pekan bulan Maret 2021 di tempat pelelangan ikan Karanau. Mudah-mudahan sahabat YouTube dan dusan-dusana yang mungkin berada di sekitar Kota Pariaman atau di Kota Pariaman, silakan mampir ke TPI Karanau. Di sini insya Allah selalu ada ikan segar yang dibutuhkan untuk menu para sahabat YouTube dan dusan-dusana.